address a few things yang ongoing sekarang ni, especially mengenai isu banyak guna minyak masak dalam masakan. I receive banyak feedback. Bagi yang tak tahu apa yang dah jadi, hampa ni betul-betul duduk dalam gua lah. Tak apa, tak apa, mari aku cerita. Khairul Amin tadi buat video selepas seorang doktor yang sangat famous, iaitu pakar nefrologi, pakar berpinggang, Dr. Rafidah, membuat satu tweet yang menegur Khairul Amin kenapa masakan beliau banyak yang berasaskan minyak. Dan macam semua orang tahu dan sedia maklum, Malaysia ni mendahului liga-liga penyakit yang berbahaya di dunia. Contoh macam penyakit kecil manis, ha, kita naik Johan. Dan kita winner untuk obesiti di kalangan negara ASEAN. So, beliau sebagai doktor yang berpengaruh dan doktor pakar memberi sedikit teguran lah kepada influencer-influencer masakan ni. Kenapa masakan perlu berasaskan banyak minyak? Oi korang, kalau korang baca balik lah tweet tu dengan nada lembut. Kalau lampu baca Twitter ni dengan nada yang lembut, aku rasa ni macam teguran daripada seorang ibu. Faham tak? Tapi kalau apa tengok muka Dr. Rafidah ni memanglah garang. Kebanyakan profesor ataupun konsultan sini, konsultan memang muka mereka memang satu-satu pesen lah kita panggil. Muka je tengah, muka bengih gila eh. Tapi bila apa kenal in person dengan diorang, diorang ni sebenarnya baik, lembut je. So pendapat aku, side Dr. Rafidah tak salah pun untuk ditegur. Betul? Tetapi untuk side Khairul Amin pula, dia pun tak salah sebenarnya. Loh, dia kan content creator masakan. Lepas tu resepi semua sedap-sedap. Simple pula tu. And satu lagi pula, dia bukan coach makanan diet. Ataupun doktor pakar pemakanan ataupun nutritionist. Bukan. And lagi satulah, aku tanya pun jujur. Makanan sihat mana yang sedap? Jujur lah aku cakap lah. Push, payah jumpa. Payah jumpa, sumpah. Sebab apa Malaysia ni terkenal dengan masakan sedap? Sebab tu kita memang betul mendahului carta-carta penyakit berbahaya oi. Ni siapa tak kenal ni? Rhys William. Mak Saleh Cari Makan yang dok buat food review ni. Dulu tahun 2008 first time dia main Malaysia. Besar ni dia. Tapi sekarang aha. Ha, tu dia. Hampa nampak penampilan Mak Saleh pun kadang-kadang tergelincap, dia pun terlanjur. Try suruh Tony Stark ke Chris Hemsworth ke main Malaysia. Tak dapat badan lagu ni. Tak berjaya Thor. Mau jadi lagu ni. Dia macam ni tau, Khairul Amin niche ni memang masakan. Masakan yang sedap dan simple. Yang tu tarikan, tarikan dia untuk audience. Dan sama juga macam aku punya niche. Aku lebih pada medical. Try bayangkan kalau buat niche masakan, tak ke jahanam si Khairul Amin tu. Dia perumpamaan macam ni, kita gemuk, kita salahkan KFC sebab dia buka 24 jam. Dan bila kita sakit jantung, heart attack, kita salahkan kedai mama sebab kokarinya pekat. Lepas tu look dia semua sampel-sampel eh. Dan disebabkan Twitter ni, Dr. Rafidah kena kecau oleh warga net. Aku heran lah dengan apa netizen. Oi. Dan Dr. Rafidah pun minta maaf untuk tak mau keruhkan lagi keadaan.